Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku ini kita kecek rasa seorang tokoh tempatan, yaitu seorang juga seorang pemimpin, yaitu Datuk Desai dan juga Nani. Okay, siapa Datuk Desai ini? Kat mana Nani ni? Okay, Datuk Desai ini adalah seorang penghulu Nani. Penghulu Nani ni dia dipanggil sebagai Datuk Nani. Nani ni kat mana pula? Nani ni dia kalau asal dia berada dalam Negeri Sembilan, tapi bersebelahan dengan Melaka. Lepas tu kalau dalam peta dia di utara Melaka bersebelahan dengan Luak Rembau. Luak ni maksud dia adalah daerah. Okey, Nani pada awalnya dikatakan mempunyai 25 mukim. Mukim ni macam kita tahulah, dalam daerah dia akan ada pecah-pecah-pecah. Dia akan ada mukim-mukim-mukim. Lepas tu kiranya Nani ni satu daerah berluak. Lepas tu, tapi walaupun Nani ni adalah sebuah daerah, dia dia mempunyai kuasa dia sendiri. Kiranya dia berdiri dengan sendiri. Dia ada kuasa dia sendiri. Dia berstatus macam sebuah negeri walaupun dia hanya sebuah daerah. Ini adalah disebabkan perjanjian Datuk Enam Pepatih, Datuk Sebatan Enam Pepatih dan juga Sultan Melaka, iaitu Sultan Muzaffar Shah. Okey, untuk faham kenapa Perang Nani yang melibatkan Datuk Desai dan juga British, kita kena faham dulu macam mana sejarah Nani tu berlaku. Macam kita tahu, pada tahun 1511 Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Lepas tu pada tahun 1641 Belanda dan Johor telah bergabung untuk merampas Melaka dan dimenangi oleh Pakatan Belanda dan Johor, menyebabkan Melaka diduduki oleh Belanda dan Johor berdiri sebagai satu kerajaan sendiri. Okey, pada tahun 1641 tu. Lepas tu pada tahun 1643 disebabkan Belanda telah duduk di Melaka ni, dia telah serang Nani. Dan disebabkan serangan ni, Nani kalah. Dan diorang ikat satu perjanjian. Perjanjian ni menyebabkan Nani terpaksa membayar wang kepada Belanda sebanyak 10% daripada hasil tahunan mereka. Dikatakan pada waktu itu hasil dapatan Nani ni bersamaan dengan 4,000 gantam beras. Jadi 10% bersamaan dengan 400 gantam beras. Okey, lepas tu keadaan tenang dah aman lah. Perangai Belanda dia tak sama dengan perangai penjajah yang seterusnya, iaitu British. Belanda dia hanya kaut hasil ekonomi tanah Melayu, dia tak kacau pentadbiran. Jadinya walaupun Nani terpaksa membayar ufti kepada Belanda, dia tak kacau hasil perkara undang-undang ke apa ke, dia tak kacau benda tu. Jadinya Nani boleh buat tu. Tapi pada tahun 1795 Belanda telah menandatangani satu surat, iaitu surat-surat Q. Surat-surat Q ni dia memberi kuasa kepada British untuk mengambil alih kawasan tanah jajahan Belanda. Disebabkan kenapa berlakunya surat-surat Q ni adalah peran Napoleon dan juga revolusi Perancis. Dan ni korang cek sendirilah. Okey. Disebabkan itu British telah mengambil alih Melaka buat sementara waktu. Dia duduk di Melaka, lepas tu dia kata dekat Nani. Disebabkan Nani pernah bagi duit dekat pernah bayar 1/10 kepada Belanda, jadinya diorang juga kena bayar 1/10 kepada British dan benda ni tak ada masalah. Dan pada waktu ni adalah 1801. Perjanjian ni adalah perjanjian 1801. Dan Datuk Desai pada waktu ni bersetujulah. Dia ikut follow je. Lepas tu 1818 Belanda kembali ke Melaka dan Belanda duduk kembali Melaka. Kiranya British bagi balik kepada Melaka dan kiranya Nani yang berasal daripada duduk bawah British, dia kembali kepada Belanda. Dan pada waktu ni ada perjanjian, tak silap aku, Belanda dia membebaskan Nani daripada Melaka. Okay, takde lah, okay, Nani berdiri sendiri. Okey, seterusnya
pada tahun 1824 berlaku perjanjian 1824 Okey, perjanjian ni dia kata suka sama suka, pertukaran suka sama suka, suka sama suka. Apa yang ditukarkan iaitu British pada waktu tersebut dia duduk di Bangka Hulu. Dia ada kawasan tanah jajahan iaitu nama dia Bangka Hulu di Indon. Belanda dia ada tanah jajahan nama dia Melaka di tanah Melayu. Okey, dia orang tukar sama suka iaitu Belanda dibagi kepada British tanah Melayu Melaka. Belanda dapat Bangka Hulu. British dibagi Bangka Hulu kepada Belanda dan British dapat Melaka. Okey, dia orang tukar sama suka sama sukalah. Okey. Disebabkan pertukaran ni semua, kenapa berlaku pertukaran ni? Sebab dia orang tak nak ada pertelian boundaries iaitu sempadan. Kiranya bahagian timur adalah kawasan British, bahagian barat adalah kawasan Belanda. Okey, disebabkan ni lah 1824 juga tertubuh negeri-negeri selat, iaitu negeri-negeri selat Melaka, Singapura dan juga Pulau Pinang. Pulau Pinang jadi ibu atau pusat tabiran. Menyebabkan dan pada waktu ni British juga claim itulah 1801 tu, perjanjian 1801 Nanning berada di bawah Melaka dan adalah perselisihan. Kini Dato' Desai dia tak puas hati dengan apa yang British ni claim. Adalah dia rasa nak memberontak pada waktu ni. Lepas tu 1826-1827 British keluarkan laporan iaitu pembesar pemerintah penghulu di Nanning berlaku tidak adil, kejam, ada kiranya tidak pandai memerintah apa semua. Dan dan disebabkan penumbuhan negeri-negeri selat tu, dikatakan Nanning termasuk dalam Melaka, menyebabkan Nanning perlu mengikuti peraturan negeri-negeri selat. Peraturan negeri-negeri selat ni, antara peraturan-peraturan dia adalah semua jenayah, hukuman jenayah yang berlaku dalam negeri-negeri selat perlu dilakukan melalui mahkamah. Dia tak boleh dilakukan oleh penghulu, tak sama macam zaman Belanda. Dan pada tahun 1827 penghulu Datuk Dol Said, penghulu Nanning, Datuk Nanning, dia telah menjatuhkan hukuman dalam kawasan Nanning. Dan ini telah membangkitkan rasa tidak puas hati oleh pihak British tu sendiri. Okey, bila berlaku tak puas hati ni, British dia hantar 40 orang, 50 orang tak silap aku askar untuk tangkap Datuk Dol Said ni. Tapi tidak berjaya. Bila tidak berjaya, British rasa tak puas hati lah. Apa tak berjaya ni? Menyebabkan pada tahun 1831 berlaku Perang Nanning 1. Berlaku Perang Nanning 1. Okey, angkatan tentera British pada waktu ni adalah seramai, tak silap aku, 150 penunggang kuda, 1200 pejalan kaki dan 60 meriam. British berkubu di Sungai Petai. Kenapa Sungai Petai? Sebab berhampiran dengan Nanning. Berhampiran dengan Nanning, betul mudah untuk British mendapatkan bekalan dan juga perhubungan. Okey, pada tahun 1831 ni, Perang Nanning ni, Perang Nanning ni dimenangi oleh Datuk Dol Said. Kenapa Datuk Dol Said boleh menang? Sebab strategi perang yang digunakan adalah perang gerila. Perang gerila ni bermaksud perang yang serah hendap. Lepas tu ada teti-teti yang bukan macam kalau perang biasa kita tengok dalam movie kan. Ada satu pihak lepas tu bertembung tengah-tengah satu padang. Dia apa perang kat situ. Tak. Perang gerila adalah serah hendap, lepas tu hit and run. Lepas tu ada teti-teti yang bagi kita tu adalah kotor, apa
serang sikit-sikit, kecil-kecil, dipecahkan dalam kumpulan-kumpulan kecil. Lepas tu antara strategi adalah semasa British bawa Meriam menggunakan kuda lembu, kereta lembu. Jadinya dia orang berperang dalam kawasan berhutan tebal, menyebabkan angkatan perang Datuk Lo Sain menumbangkan terlebih dahulu pokok-pokok di laluan yang perlu dilalui oleh askar-askar British. Jadi askar-askar British ni dia orang perlu bersihkan dulu kawasan tu sebab barulah boleh bawa meriam-meriam ni. Dan selain daripada tu, askar-askar British dia juga menggunakan askar upahan. Askar upahan ni adalah Madras, daripada Madras. Kalau tengok nanti budak yang beruniform merah, ni askar upahan lah, bagi bukannya rakyat British sendiri yang berperang. Tapi berbanding dengan rakyat Dato' Desai adalah orang Melayu sendiri yang berperang pada waktu ni. Kini dia orang sendiri mempertahankan tanah Melayu tu, bukannya tu ada tersebab kemenangan berpihak kepada Dato' Desai. Dan yang seterusnya, kenapa Dato' Desai menang juga pada waktu ni, ialah bantuan daripada penghulu-penghulu luar sekeliling, iaitu seperti Rembau, Sungai Ujung, Gemeceh, Johor. Ini adalah bantuan-bantuan daripada penghulu-penghulu luar sekeliling, menyebabkan ada gabungan pemimpin-pemimpin Melayu pada waktu ini. Dan disebabkan kekalahan British ni, dia orang menanggung malu yang amat sangat lah. Kenapa malu? Sebab British ni adalah satu kuasa besar. Dia orang mampu menumbangkan kerajaan India pada waktu ini. Dia orang mampu menguasai India pada waktu ini. Tetapi kalah kepada Nani yang merupakan satu daerah sahaja. Satu pasukan daerah yang hanya dalam 1,000 lebih askar pada waktu tersebut. Okey. Seterusnya, disebabkan rasa tidak puas hati ini, British telah meminta bantuan daripada pihak British yang berada di Calcutta, iaitu India. Dia orang telah menghantar pasukan, dan pada tahun 1832 Perang Nani II berlaku. Perang Nani II berlaku ni menyebabkan Dato' Lo Sain kalah. Dia Dato' Lo Sain perlu melarikan diri dan bersembunyi. Pengikut-pengikut Dato' Lo Sain ditangkap dan dihantar ke India untuk dibicarakan. Dan Naning yang kalah, Dato' Lo Sain, disebabkan Dato' Lo Sain kalah, Naning dimasukkan bawah pentadbiran Melaka dan berada di bawah peraturan negeri-negeri Selat. Okey, disebabkan kalah ini juga, okey, kenapa boleh kalah? Pada awal tadi boleh menang, kenapa yang kedua ni boleh kalah? Okey, antara kenapa dia boleh kalah, disebabkan pada waktu ni ada, kalau yang pertama ada bantuan daripada penghulu-penghulu luar sekeliling, tapi yang kedua ni tak ada. British telah memberi amaran kepada penghulu-penghulu luar yang lain untuk tidak memberi bantuan kepada Dato' Lo Sain. Dan ada dalam catatan mengatakan yang Tuan Rembau pada waktu tersebut, ya, kalau yang pertama adalah yang Tuan Ali, yang kedua perang Nani, yang kedua adalah yang Tuan Syed Syaban, iaitu menantu kepada yang Tuan Ali, telah bersekongkol dengan British dan dia diberi $500 dan sepucuk pistol disebabkan berjaya membantu British, dan dia dilantik sebagai yang Tuan Muda Rembau pada waktu tersebutlah. Okey, yang seterusnya, 1831 Perang Nani 1, 1832 Perang Nani 2. Lepas tu disebabkan kalah, Dato' Lo Sain telah bersembunyi, dan pada tahun 1833 Dato' Lo Sain telah menyerah diri kepada British di Melaka, disebabkan rasa hormat British kepada Dato' Lo Sain. Dia telah diberi pencen iaitu sebanyak 100 rupi sebulan, tak silap aku 100 rupi, rupi ni India kan. Lepas tu, dan sebuah rumah di Melaka. Tapi syarat dia, dia perlu tinggal di Melaka sampai mati. Lepas tu dia tak boleh melarikan diri, tak boleh nak melawan British, barulah dia boleh duduk di sana. Dan selepas mati 1849, dia mati pada umur 76 tahun. Dia disemadikan di Tabuh,
Nanning, iaitu pusat pentadbiran Nanning itu sendiri. Dan selepas tu Nanning, penghulu Nanning, kalau dikata pada awal-awal Nanning ada 25 mukim, tapi dalam hikayat Abdullah mengatakan ada 15 penghulu Nanning yang dilantik selepas Datuk Dosan yang ditangkap. Dan penghulu mukim dilantik, dan Nanning berada bawah pentadbiran British, iaitu bawah Melaka. Okey, itu sahaja cerita pasal Datuk Dosai dan juga Nanning. Sekian daripada aku. Kita akan tengok tokoh-tokoh lain pula lepas ni. Yang boleh follow IG Club Walker, lepas tu follow Akla Project. Sekian, terima kasih.